Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siapa yang sudah siap? Saya yang sudah siap. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2 sub 4 pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, siapa yang ingin matanya sehat? Nah, kita harus tahu bagaimana cara menjaga mata. Yuk kita simak. Yang pertama, ketika kita membaca buku harus dengan jarak kurang lebih 30 cm. Yang kedua, mata kita harus sering melihat tumbuhan-tumbuhan warna hijau. Yang ketiga, membaca buku harus dengan penerangan yang cukup. Jadi jangan di tempat yang redup gitu ya. Yang keempat, kita juga harus memperbanyak makan sayur dan buah yang mengandung vitamin A. Sekarang kita baca sama-sama yuk kosakata Bismillahirrahmanirrahim. Jarak, mata, lelah, buku, hijau, membaca, cahaya, rusak, sayur, dekat, vitamin, istirahat. Nah, itulah kosakata yang harus kalian baca. Nah, sekarang kita akan menyusun kalimat. Di sini ada 3 kalimat yang belum tersusun kata demi katanya. Kita akan menyusun kalimat yang belum betul ini. Bagaimana caranya ya? Yang pertama kita lihat kata yang berwarna putih. Nah, dimulai dari kata yang berwarna putih ini, kita akan bisa menyusun kalimat. Nomor 1, memilih bela buku. Nomor 2, buku kasir dibayar. Nomor 3, diberi sampul buku. Coba kalian kira-kira bagaimana ya susunan kalimat yang benar? Boleh mencobanya masing-masing ya. Nah, ini dia susunan kalimat yang sudah benar. Yang sama dengan tulisan di sini berarti kalian sudah hebat. Nomor 1, Bella memilih buku. 2, buku bayar di kasir. 3, buku diberi sampul. Nah, selanjutnya, jika kalian sudah membaca cerita di halaman 154, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa yang malas? Ya, betul. Yang malas adalah Soma. Kenapa Soma tidak berangkat ke sekolah? Betul sekali, karena kesiangan. Jadi Soma tidak berangkat ke sekolah. Siapa yang tidak bisa membaca? Iya, betul sekali, Soma yang tidak bisa membaca. Kemudian, siapa ya yang lewat di taman? Kiki, betul. Yang lewat di taman adalah Kiki sepulang dari sekolah. Kenapa Soma malu bertemu Kiki? Iya, karena Soma badannya belang terkena cat yang ada di bangku taman. Terima kasih. Selanjutnya, belajar menghitung jumlah suku kata pada sebuah kata.
Yang pertama ada kata malas. Caranya begini ya. Malas. Nah, ada berapa suku kata? Dua suku kata. Berikutnya, terlambat. Terlambat. Ada tiga suku kata. Ya, selanjutnya, boleh kalian latihan sendiri di rumah. Sekolah. Sekolah. Ada tiga suku kata. Taman. Taman. Ada dua suku kata. Membaca. Membaca. Ada tiga suku kata. Kelinci. Kelinci. Ada tiga suku kata juga. Lewat. Lewat. Ada dua suku kata. Bertemu. Bertemu. Berarti ada berapa? Betul, ada tiga suku kata. Punggung. Punggung. Ada berapa? Betul, ada dua suku kata. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai ternyata. Terima kasih ya anak-anak hebat. Kalian sudah belajar dengan baik pada hari ini. Ibu ucapkan, semoga kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Terima kasih. Tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.